Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya sekarang hari ini sudah berada di Sungai Aceh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini area Sungai Aceh ya? Iya. Oh, Tuan keturunan Aceh kan? Bukan. Tak ada ya? Orang Melayu. Baik-baik. Saya dari Indonesia ada. Iya. Selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Serumpun ya. Saya nak buat video di Sungai Aceh. Oke sahabat-sahabat, di sini saya akan tunjukkan kepada sahabat bagaimana situasi di Sungai Aceh ini. Ini pemandangan yang kita lihat sekarang ya, kedai-kedai di sini. Dan masjid peninggalan Aceh yang besar di sini ada masjid hijau nih. Ini adalah peninggalan dari rakyat Aceh yang sehingga hari ini masih utuh. Ya. Nah, di sana kita boleh lihat sendiri Sungai Aceh ya. Di simpang ini. Nah, di sini ada tempat-tempat jualan. Kita tanya dengan saudara kita. Assalamualaikum. Nak tanya boleh ya? Oh, di sini saya nak cari Sungai Aceh. Saya sini Sungai Aceh. Banyak keturunan Aceh juga di sini ya? Ya. Tapi keturunan dia tuh kalau bercakap berbahasa Aceh sudah tak tahu. Nama saya Muhammad Rodi. Saya nak masuk dalam konten YouTube saya. Nak cari Sungai Aceh. Yang itu masjid besar tuh? Masjid Sungai Aceh. Kiranya, oh Tuan bukan berasal dari sungai ini lah, bukan lah? Dari sini lah, tapi kita baru di sini. Oh. Biasa Tuan Zen tuh yang jual kesantan tuh ada lagi ya? Ada lagi? Anak dia ya. Oh. Baik. Jat nasi lemak, oke. Okay. Baik Tuan, terima kasih Tuan. Baik, assalamualaikum. Kita jumpa dengan Tuan Zain. Jadi disinilah, ini di Sungai Aceh ini, kedai-kedai kopi ya, ada lagi ya. Assalamualaikum Tuan. Nak tanya sikit Tuan. Dulu yang Tuan Zain tu sudah tak main dah? Masih ada. Oh, ada lagi. Oh, makan dulu. Sebab saya nak tanya-tanya berkenaan Aceh ni. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Dalam pukul berapa biasa dia main? Dalam sejam lagi? Baik. Baik sahabat, saya akan pergi kedai kopi untuk tanya-tanya dengan Tuan Mak Zin. Saya orang Jawa. Oh, ya, Tuan. Ya. Ah. Tuan minum kopi dulu. Minum dulu. Dengan geng tu, orang-orang tua tu. Kita duduk sana, sembang-sembang. Tidak bentak ya. Boleh. Oke sahabat, kita bertemu dengan Tuan Mak Zin. Oke, jom. Kita minum kopi dulu dengan Tuan Mak Zin. Ya, assalamualaikum. Tuan, saya Muhammad Rodi dari Jawa. Muhammad Rodi dah. Ya, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rodi. Anak jati.
Sungai Cik. Sungai Cik. Duduk sini lah. Saya pun bukan kata nak jadi sini, nak pindah sini. Ya, ini lama. Dia yang lama lah nak kata sini. Rumah tu depan kakak tu. Ada memang keturunan Aceh lah. Duduk nama kampung ni Sungai Cik. Bukan turunan. Makan lah. Sila makan dulu. Nanti kita bincang-bincang. Nak order minum apa? Ya, tak mau sabu surami. Mai dari mana ni? Dari Penang. Berapa Penang? Dulu mai dah. Dulu mai. Mai dengan Tuan Zain. Ha. Enggak mau balau. Tanya-tanya ni order minum dekat mana? Tanya ni ada kopi. Palung, kita minum kopi dulu, Palung. Enak-enak. Ayah, saya orang Jawa, Palung. Orang Jawa ni. Seorang ke? Ha, Indonesia. Ha. Orang-orang. Oh, Jawa. Ah. Jawa. Saya orang Jawa, Palung. Saya orang Minang. Minang ya? Ha, dia Minang. Banyak kali ya. Banyak kali ya mai sini. Ya, banyak kali lah. Banyak kali ya. Kali kedua ni. Oh, ini kali kedua tu dengan aku. Nama kala. Tak ada gambar tu. Saya. Saya. Banjar, keturunan Banjar. Padang. Oh, Padang. Ha, ini. Padang Minang ya. Jadi yang ini Jawa, keturunan Jawa. Saya tu nenek saya orang Jawa. Orang Jawa. Orang Minang. Minang. Orang Aceh. Aceh. Sungai Aceh bukan. Sungai Aceh. Bukan orang sungai, bukan orang Aceh. Sungai Aceh ni. Orang Sungai Aceh. Aceh. Tempat dia. Dan memang untuk ayah semua. Semua sini. Orang asli sini. Dan ini yang satu lagi ada keturunan dari Indonesia. Dia Banjar. Banjar. Kulaan Banjar. Boleh berserah Banjar lagi ya? Tak boleh. Dia tak boleh dah. Saya dah. Nak pelet. Cakap dia tak hati lah. tak tahu langsung ya? Sekarang tinggal di mana? Tinggal di sini juga. Di Sungetang. Kat Sungetang. Jadi kiranya sampai tang ni ya. Naik lagi sudah habis lah tanah. Dari Banjar. Dari Banjar masih di Indonesia. Saya pergi di area Bagan Serai banyak yang boleh berserah Banjar. Ah, jalan tempat dia, jalan Banjar. Dana semua tempat dia tu, jalan Banjar, jalan ha, jalan masih tinggi. Ha, tinggi ada. Terus jalan Banjar. Itu memang. Ah, memang Banjar. Ah, situ tempat dia. Ha, tempat dia. Kita ada besar-besar dan ada kecil dah. Ha, Jadi sekarang ni yang keturunan Aceh sendiri ada. Yang tinggal di sini Surabaya ada. Surabaya. Saya dari Surabaya. Oh. Saya dari Surabaya. Tapi belah perempuan. Belah perempuan ya. Istri tuan. Perempuan ya. Orang Jawa. Ngomong Jawa bisa saya iki? Tak tahu ya. Tak tahu. Ini tuan? Nama siapa? Dia Banjar. Dia beri ya. Dia beri. Tuan Said. Tuan cakap Banjar. Dia beri ni. Tuan Said. Oh. Dia beri Banjar. Dia beri juga. Dia beri cakap Banjar ni. Dia beri cakap Banjar ya. Kirim salam lah untuk. Yalah. Kulaan, Tabaratan. Tabarataan di Banjar. Boleh? Tak tahu lah. Cakap lagi. Cakap lah. Cakap. Cakap Banjar boleh? Tak boleh. Tahu boleh. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Lupa. Oh, lama tak guna ya. Dulu boleh. Tapi kalau Mak Kadir boleh. Mak Kadir boleh. Mak Kadir boleh. Ayuh anak-anak seorang tak boleh. Ada pernah datang ke Surabaya tu? Surabaya. Tak pernah datang. Tapi depa ramai tu. Saya nak angkat dah Surabaya. Kan dah bang. Ya. Tahun ni saya telefon. Padang selalu masuk Padang. Padang selalu masuk ya. Selalu balik. Sudah berapa kali pergi Padang tuan? Banyak kali ya, 5 kali ya. Di mana itu? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Kira berziarah kah? Dah. Rumah saudara. Tapi masa beliling cakap kita tak tahu. Jadi sekarang tuan